didukung oleh Mirsa. 4 hari menjelang puncak haji, jemaah haji khusus Biro Perjalanan mulai bergerak ke Aziziyah untuk lebih mendekat ke lokasi ibadah wukuf dan tempat lempar jumroh. Kedatangan para jemaah haji di tempat transit dipantau langsung oleh Direktur Bina Umroh dan Haji Khusus Kementerian Agama. Informasi selengkapnya akan disampaikan Dian Rohaini langsung dari Mekah, Arab Saudi. Dian, seperti apa pergerakan jemaah haji khusus dari pusat kota Mekah untuk mendekat ke lokasi wukuf? Baik, Maria. Sejak kemarin memang para jemaah haji khusus sudah mulai bergerak ke Aziziyah. Aziziyah ini lokasinya berada di pinggiran kota Mekah atau sekitar 30 menit jika kondisi normal ditempuh oleh kendaraan. Namun karena saat ini boleh dikatakan tidak normal, itu cukup padat dan macet untuk menuju Aziziyah. Nah, para jemaah haji khusus ini memang kebanyakan menempati apartemen-apartemen yang seperti terlihat di belakang saya ini. Ada hotel, juga ada apartemen yang berjejer di sepanjang jalan ini. Nah, ini adalah lokasi paling strategis karena lebih dekat ke Padang Arafah, kemudian juga ke Musdalifah maupun ke Mina tempat nanti melempar jumroh, Maria. Baik, Dian Rohaini. Dan Maria, kemarin ketika tiba kami di Aziziyah ini, Direktur Bina Umroh dan Haji Khusus Bapak Nur Arifin juga langsung meninjau fasilitas apa saja yang disediakan oleh para travel biro Haji Khusus, karena memang kita tahu bahwa ada kenaikan harga yang juga harus ditanggung oleh para jamaah Haji Khusus ini. Dan beliau melihat langsung ada kesesuaian antara harga yang dibayarkan oleh para jamaah dengan apa yang diterima atau fasilitas yang diterima oleh para jamaah. Nah, para jamaah ini juga memang terus dipantau oleh Kementerian Agama supaya tidak ada pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh Biro Travel Haji ini gitu. Dan berikut kita simak pernyataan Direktur Bina Umroh dan Haji Khusus Kementerian Agama Bapak Nur Arifin. Baik, Dian Rohaini melaporkan langsung dari Mekah, Arab Saudi. Terima kasih. Didukung oleh